sebetulnya itu bohongan. Oke. Okay. Ya, waktu itu tuh dulu kan komando operasi tertinggi ya, Koti. Oke. Okay. Koti, kita di mau dikasih apa namanya ya, ya rahasia lah gitu. Oke. Okay. Untuk menyelusup ke sana. Ke Malaysia. Iya. Tapi karena ada peristiwa 30 September itu, kita nggak jadi. Tapi sebelum dijebloskan ke penjara udah tahu ada misi itu? Ada dong, komandan kita Kolonel Kosno nggak tahu gimana. Makanya kok main di rumahnya Kolonel Kosno. Nah ya sudah. Jadi gini loh, rahasia itu nggak boleh dibuka dong. Iya. Itu sebabnya setelah Orde Baru, kami juga dipakai juga untuk ke Timor Leste. Oke. Okay. Itu loh. Dengan misi yang sekiranya ya, sama, serupa. Gitu. Nah, bagaimana akhirnya sih? Lepas 96 lepas. Nah, di situ saya agak ngenes gitu tuh.